pasiennya ada di Kabupaten Sleman. Saya juga terima kasih kepada ownernya maupun manajernya bahwa bisa bekerjasama dengan rumah sakit Respati ini. Jadi yang sudah menyediakan memang rumah sakit Respati yang menyediakan, yaitu juga bekerjasama dengan Pemda Sleman. Karena memang rumah sakit ini memang belum dioperasionalkan, sehingga memang keperluan yang di dalam itu memang yang terutama dari pemerintah. Dan tadi nanti menyampaikan nanti juga ada dokternya juga 5, perawatnya juga ada 25 beberapa tadi. Ini memang merekod karena perawat-perawat ini kami tersepat itu juga membuka sekolah perawat. Harapannya ini bisa membantu untuk warga kami yang kena COVID.